Nak tahu cara tradisional memanggil kijang yang paling ampuh? Yaitu hanya menggunakan daun sahaja. Teruskan menonton video ini. Halo kawan-kawan, kita bertemu lagi di channel Rungu Sniper. Oke, video pada kali ini saya akan berkongsi cara menggunakan daun untuk digunakan memanggil kijang. Daun yang saya maksudkan adalah seperti ini kawan-kawan. Oke, cara menggunakan daun ini, mula-mula kita kena belah dua dahulu. Ya, belah dua dulu. Paling bagus begini kawan-kawan, kita lipat. Akan di tengah-tengah. Lepas itu kita belah dua macam nih kawan-kawan. Kemudian kita letakkan kedudukan daun begini, perhatikan betul-betul, dan kedudukan jari, ibu jari, telunjuk dan manis begini ya. Begitu juga yang sebelah kiri. Oke, cara untuk membunyikannya, bagian sini kita akan gipit dengan mulut dan kita hisap dengan sekuat hati. Bukan tiup ya, hisap dia. Hisap nih daun lah. Lepas gipit, hisap dengan sekuat hati. Jadi dia akan mengeluarkan bunyi. Oke, seperti begini ya kawan-kawan. Kita gipit dengan mulut dan hisap dengan kuat. Sungguh mudah kan kawan-kawan? Ya, teknik ini saya terus teranglah. Teknik ini adalah teknik yang saya pernah coba yang paling mantap untuk memanggil kijang. Terutama kijang betina. Tips untuk membunyikan pemanggil kijang ini. Teknik yang bagus adalah kita bunyikan hanya 5 kali dalam satu-satu masa. Lepas itu kita berhenti dalam 3-4 menit begitu. Kita akan bunyikan lagi. Kalau dalam kawasan kita memanggil kijang, ada kijang di tempat itu yang berdekatan dengan tempat Anda memanggil. Kalau menggunakan pemanggil ini, menggunakan daun ini, dalam masa 10 menit kijang tersebut pasti akan datang. Oke kawan-kawan, selain teknik ini, saya ada juga kongsikan dalam channel ini video cara-cara memanggil kijang menggunakan peralatan atau teknik tradisional, yaitu dengan menggunakan bambu runcing. Tunggu saja video ini. Dan dalam channel ini juga saya ada kongsikan suara pemanggil kijang jenis MP3. Kamu tonton saja video ini. Oke lah kawan-kawan, semoga perkongsian saya pada video pada kali ini bermanfaat kepada Anda semua yang sehobi dengan saya. Oke kawan-kawan, terima kasih karena menonton video ini. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Hai no, makasih. Kawan-kawan, memperkenalkan Rungu Sniper punya juru video. Ya, yang pernah saya
perkatakan pada video-video saya yang lepas, baru berusia 9 tahun, Rev Emmanuel nama dia. Jadi harap maaf lah kawan-kawan, biasalah budak 9 tahun yang video, itulah video saya banyak goyang-goyang. Jadi harap dapat dimaafkan ya kawan-kawan. Hai, nama gak suka? Hah? Hah? Oke lah kawan-kawan. Malu-malu bercakap, dia punya juru video nih.